أبصارهُ استطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته ولست أنظره إلى على قدري روح من النور في جسم من القمر كحلية نسجت من الأنجم الزهري. Sayyidina Hasan bin Thabit pulang kepada orang kafir Quraisy dan membanting uang yang pernah dikasihkan. Ini buatmu. Aku suruh menghujat manusia itu. Semula aku ingin menghujat Muhammad, akan tapi ternyata setelah aku melihat wajahnya adalah lamma raaitu anwarahu sataat. Aku melihat memancar cahaya darinya. Wadatu min khifati kambi ala basari. Aku letakkan tanganku di mataku karena aku khawatir akan mataku ini. Khaufan ala basari min husni surati, karena begitu indahnya paras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walastu anduru ilal ala qadari, sungguh aku tidak bisa melihatnya kecuali hanya sekedarnya. Enggak bisa mandeng begini. Manteng begini enggak bisa. Begitu dahsyatnya cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruhun minal nuri, dari dalam dirinya mancar cahaya yang terbungkus fi jismin minal qamari, di dalam tubuh yang laksana rembulan kahilyatin seperli, seperti perhiasan. Jadi kalau aku saksikan Muhammad itu, susunan tubuh dari anggota tubuhnya itu kahilyatin seperti untaian perhiasan yang diuntai minal anjumiz zuhri, dari bintang-bintang kejora. Akhirnya dibantenglah uang itu dan berkata, aku tidak akan menghujat Muhammad, akan tapi sungguh aku akan ikut Muhammad. Lalu Sayyidina Hasan bin Thabit mengeluarkan syair yang paling indah, wa ahsanu minka lam tara qattu ainu wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibi ka'annaka khuliqta kama tasha'u ya Rasulullah. Sungguh lebih tamban darimu mata ini tidak pernah melihat, dan lebih ganteng, lebih bagus dari parasmu tidak pernah ada wanita yang pernah melihat melahirkannya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibi, engkau dilahirkan tanpa kekurangan sedikit pun. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau itu kalau mau lahir dulu sudah pesan, pengin hidung yang paling bagus, pengin mata yang paling bagus, pengin rambut yang paling bagus, pengin semua yang paling bagus. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang melihat Nabi Muhammad tanpa dengki, biarpun orang itu dari asal kafir, mudah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketahuilah, biarpun dia tahu Nabi Muhammad membawa kebenaran, tapi di dalam hatinya ada kedengkian, maka akan menjadi Abu Jahal. Hati-hati di zaman ini, kadang-kadang mulai ada provokasi saat ini untuk menanamkan kebencian kepada Nabi Muhammad, dengan menanamkan kebencian dengan istilahnya membenci Arab, ada yang membenci yang ahli bait turun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebetulnya akan jauh dari Nabi Muhammad. Yang punya kedengkian sedikit, biarpun sedikit, akan jauh dari syariat Nabi Muhammad. Biarpun hafal Al-Qur'an kayak Abu Jahal, biarpun menghafal ribuan hadis kayak Abu Jahal, Abu Jahal hafal Qur'an. Bagaimana dikatakan Abu Jahal Qur'an? Tidak ada wahyu turun kecuali Abu Jahal mendengar dan dia bisa mengingat. Bahasa sekarang adalah hafal Qur'an. Akan tapi ketahuilah, kedengkian akan menjadikan seorang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah jika ternyata kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mohon diniatkan semuanya. Di saat kita berkumpul di tempat ini harus ada niat yang benar, bukan hanya kita senang ramainya saja, akan tapi niatkan di saat kita melakukan kebaikan untuk kita bisa bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita bisa di surga Firdaus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat yang luar biasa. Setiap saat kita melihat, bisa melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam.